Nah, deh. Nah, tuh mak dia panggil. Nah, sabar dia bilang kan. Oke, ini burung dia termasuk sini. Mari, saya tolong dia keluar. Mari, keluar. Mari. Oh no. Mari. Tolong keluar. Oh, sorry. Jumpa mama. Oke. Jangan nangis. Oke. Tuh. Jumpa sudah anak dia. Itu ada lagi kah, tak urung? Oke, kemarin kami buat ini jaring. Nih, jaring. Sebab kalau tidak kan burung masuk dan penuh dengan tai. Najis terang. Jadi terpaksa buat jaring macam ini supaya burung-burung tidak masuk. Nah, dengar tuh sudah berbunyi. Jadi sudah siap kemarin. Ada pula anak dia ke kurung. Jadi katanya mana tempat dia tadi? Sini dia masuk. Nah, tuh tak ada. Sini atas. Berani oke. Di ini tangki air kami di rumah nih. Dia masuk sini, bersarang di sini. Karena dia terpisah dengan ibu bapak dia kemarin. Jadi hari ini sudah jumpa. Ini kutur sudah guys. Orang berak saja. Nah tuh, ini tempat untuk mencuci baju baru. Kutur sangat kalau ada burung masuk di sini. Tengok, najis ya. Ini najis yang anak tadi tuh. Jadi sekarang terima kasih bersih. Justru kalau ada burung masuk di rumah, dia berak saja mana-mana. Nah, setelah saya kasih bersih, bolehlah bersisik dari tadi. Tapi macam ada suara burung lagi di atas. Semalam kami coba pergi cari ini burung tapi susah mau ambil. Jadi pagi-pagi ini tiba-tiba dia keluar sendiri. Nah, ini dia panggil-panggil mama dia. Ai. Keluar kok. Oh, ai ngerti, Re. Sabar. Oke. Nah, ini burung mau cari mama dia di luar tuh. Nah. Oke, kita kasih keluar. Dia kita kasih keluar melalui dan deh. Nah, terus ini adik gue yang tuh kawan-kawan semua dia. Oke, satu dua. Oh, dia tidak mau keluar. Tuh, mama kok. Oke, pantai. Jumpa lagi anak burung, dia mau jumpa mama dia. Oke, jom. Oke, boleh terbang kan ya? Oke. Nah,
Nah tuh mak dia panggil. Nah sabar dia bilang kan. Saya kasih telur juga kok bah. Nah oke, jom. Makasih jumpa mama dia. Karena panggil sudah kan. Nah, tuh di luar. Nah, tuh mama dia. Panggil. Kok pandai terbang kan nih? Pandai terbang kan? Mau terbang itu nih. Oke. Sudah semudah terbang tapi enggak. Ini udah takut. Sudah. Tengok mama deh. Tuh sudah.